Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Siapa yang hari ini sudah membantu orang tua atau walimu di rumah? Jangan malas bantu ya. Karena pekerjaan mereka akan cepat selesai kalau kamu juga ikut membantu. Oh iya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat. Gempa bumi berskala kecil dan besar beberapa kali terjadi di Indonesia. Penduduk Indonesia perlu mengetahui tindakan penyelamatan diri ketika menghadapi gempa, termasuk juga kalian teman-temanku kelas 5 di seluruh Nusantara. Mitigasi sebelum terjadi gempa. Pastikan bangunan rumah aman. Atur perabotan supaya tidak jatuh ketika gempa. Letakkan benda yang berat di bagian bawah atau lantai. Simpan bahan yang mudah terbakar di tempat aman atau yang tidak mudah pecah. Perhatikan tempat paling aman untuk berlindung saat gempa. Sediakan kotak P3K dan tas siaga. Catat nomor telepon orang yang dapat dihubungi saat gempa. Mitigasi saat terjadi gempa. Berlindung di tempat yang paling aman. Lindungi tubuh dari reruntuhan bangunan dan perabot. Segera lari keluar rumah jika memungkinkan. Hindari tanah yang retak. Jauhi bangunan atau benda-benda lain yang mungkin roboh. Jika kamu sedang berada di dalam kendaraan, carilah tempat aman untuk menepi dan turun dari kendaraan. Mitigasi setelah gempa. Jika berada dalam bangunan, keluar dengan tertib. Telepon atau minta bantuan jika memerlukan. Matikan listrik. Jangan menyalakan api. Jangan masuk ke dalam rumah sebelum memastikan tidak ada reruntuhan susulan. Hindari berjalan di sekitar daerah gempa. Dengarkan berita dari sumber yang jelas dan benar. Setelah tadi kalian belajar mengenai mitigasi bencana gempa, sekarang saatnya kalian belajar mengenai tas siaga bencana. Tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang disiapkan anggota keluarga untuk bersiaga jika terjadi bencana atau kondisi darurat lain. Isi tas ini bisa bermacam-macam, antara lain dokumen penting, makanan ringan, air minum, obat-obatan, peluit, masker, uang, pakaian, perlengkapan mandi, dan radio. Mintalah orang tua atau walimu untuk menyiapkan tas siaga bencana agar keluargamu bisa lebih siap apabila terjadi bencana yang tidak diinginkan. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan apa yang baru saja kalian pelajari. Nah, kakak yakin kalian pasti bisa menjawab pertanyaan itu semua. Coba tuliskan jawaban di buku kerja kalian ya. Setelah itu, kalian bisa diskusikan dengan orang tua atau wali kalian di rumah. Ayo menulis. Teman-teman, setelah kalian tadi mempelajari video tentang pembelajaran, prosedur yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah bencana gempa terjadi. Sekarang, kalian buat teks prosedur ya, seperti ini. Teks prosedur merupakan teks yang berbicara untuk melakukan suatu hal, langkah demi langkah secara berurutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekarang, kalian tulis langkah-langkah itu di buku kalian ya. Ayo berlatih! Pernahkah kalian perhatikan rambu-rambu yang terdapat di jalan? Rambu-rambu itu berfungsi untuk memberi informasi. Berikut adalah rambu-rambu yang berkaitan dengan bencana. Pasangkan rambu-rambu itu dengan artinya yang benar di sisi kanan layar. Selamat berlatih! Kita jawab sama-sama ya. Gambar 1 adalah rambu kawasan rawan banjir. Gambar kedua adalah rambu kawasan rawan bencana gunung berapi. Gambar 3 adalah rambu kawasan awan kebakaran hutan. Gambar keempat adalah rambu kawasan rawan tanah longsor. Gambar 5 adalah rambu kawasan rawan bencana gerakan tanah. Gambar 6 adalah rambu kawasan rawan tsunami. Terakhir gambar 7 adalah rambu lokasi titik kumpul sementara. Hebat! Kalian sudah mengenal 7 rambu yang berkaitan dengan bencana. Halo teman-teman, simak pertanyaan berikut ya. Hitunglah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengunduh file tersebut. Kita bahas sama-sama yuk. Seperti yang kalian lihat, diketahui perkiraan waktu sisa adalah 3 menit. Sedangkan file yang sudah terunduh adalah 80%. Itu artinya file yang belum terunduh adalah 100%. Dikurangi 80%, yaitu 20%. Jadi, kita sama-sama ketahui kalau 20% sama dengan 3 menit. Yang ditanyakan adalah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengunduh? Itu artinya, berapakah waktu 100% jika diketahui waktu 20% sama dengan 3 menit? Kita urai ya. Untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk 100%, kita bisa mencari dengan membalik 20% menjadi 100/20 dikali 3. Hasilnya adalah 15. Jadi, waktu total yang diperlukan untuk mengunduh file tersebut adalah 15 menit. Anak-anak, sekarang kita masuk ke bilangan pecahan ya. Kalian siap? Siap, Bu! Kita mulai pelajaran dengan pertanyaan sebagai pemanasan. Diketahui sebuah pecahan, jumlahkan pembilang dan penyebut masing-masing dengan 1. Bandingkan hasilnya dengan pecahan awal. Pecahan awal atau pertama selalu lebih besar. Tapi guys, bukannya pecahan akhir hasil penjumlahan selalu lebih besar ya? Tergantung dari pecahan pertamanya sih, Ul. Ya kan, Bu? Mari kita cek ya. Misalnya 1/7. Jika masing-masing ditambah 1, maka akan menjadi 2/8. Jika kita bandingkan 1/7 lebih kecil dari 2/8. Jawaban yang benar adalah jawaban Uul. Karena jika sebuah pecahan ditambahkan dengan bilangan yang sama pada pembilang dan penyebut, maka hasilnya akan lebih besar dari pecahan sebelumnya. Sekarang, ayo coba untuk pecahan lainnya. Apakah berlaku hal yang sama? Bantu sesama. Penggalangan dana sangat diperlukan oleh korban bencana alam. Kebutuhan pokok seperti beras dan 9 bahan pokok lainnya sangatlah bermanfaat bagi korban bencana alam. Lihat, Prima dan teman-temannya menggalang bantuan dalam bentuk beras. Prima akan membagikan bantuan beras kepada korban bencana alam. Terdapat 1 karung beras berukuran 25 kg yang akan dibagikan menjadi bungkus-bungkusan kecil berukuran 0,5 kg. Berapa banyak bungkusan beras yang akan diperoleh? Sekarang kita bantu Prima menghitung ya. 1 karung beras berukuran 25 kg dibagikan menjadi bungkusan-bungkusan kecil berukuran 0,5 kg. Berapa banyak bungkusan beras yang diperoleh? Maka, banyak bungkusan beras yang diperoleh bisa kita dapatkan dari jumlah beras dibagi ukuran bungkusan yang diinginkan. Artinya, 25 kg dibagi setengah kilogram. 25 kg kita jadikan 25/1 dibagi setengah. Pada dasarnya, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Pada pembagian pecahan, dapat kita jadikan perkalian dengan syarat pecahan sebelah kanan mengalami pembalikan posisi pembilang dengan penyebut. Berarti, 25/1 dibagi 1/2 menjadi 25/1 dikalikan 2/1 sama dengan 50. Jadi, banyak bungkusan beras yang diperoleh adalah 50 bungkus. Pertanyaan selanjutnya. Selain itu, terdapat karung beras berukuran 50 kg. Ada berapa banyak bungkusan beras yang diperoleh? Sama seperti di atas, jumlah bungkusan beras yang diperoleh bisa kita dapatkan dari jumlah beras dibagi dengan jumlah bungkusan. Berarti, 50 kg dibagi setengah. 50 bisa dijadikan 50/1. Berarti 50/1 dibagi setengah menjadi 50/1 dikalikan 2/1 sama dengan 100. Berarti banyak bungkusan beras yang diperoleh adalah 100 bungkus. Pertanyaan selanjutnya. Lalu, terdapat tambahan 5/2 kg yang akan dibagi menjadi bungkusan kecil berukuran setengah kilogram. Berapa banyak tambahan bungkusan beras yang diperoleh? Hal ini berarti 5/2 dibagi setengah. Menjadi 5/2 dikalikan 2/1 sama dengan 5. Berarti banyak tambahan bungkusan beras yang diperoleh adalah 5 bungkus. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang, setiap bungkus beras akan diikat dengan tali sepanjang 1/8 meter. Jika tersedia tali sepanjang 3/8 meter, berapakah potongan tali yang dapat dibuat? Ya, untuk mengetahui jumlah potongan tali yang dibuat, kita bisa bagi jumlah tali yang tersedia dengan potongan tali yang dibutuhkan. Berarti, 3/8 dibagi 1/8 menjadi 3/8 dikali 8/1 sama dengan 3. Berarti banyak potongan tali yang dapat dibuat adalah 3 potong. Pertanyaan terakhir. Untuk mengikat setiap bungkusan beras dengan tali, tersedia tali sepanjang 7 meter. Apakah panjang tali tersebut cukup untuk mengikat bungkusan beras yang berjumlah 50 kg seperti pada soal nomor 2. Diketahui jumlah bungkusan beras dari 50 kg dibagi 1/2 adalah 100 bungkus. Artinya, membutuhkan 100 potong tali. Sedangkan, panjang potongan satu tali adalah 1/8 meter. Lalu, tali yang tersedia adalah 7 meter. Apakah jumlah potongan tali sepanjang 7 meter cukup untuk mengikat 100 bungkus beras? Kita cari dulu. Berapa sih potongan tali yang didapatkan dari tali sepanjang 7 meter? Kalian tinggal membagi total panjang tali dengan panjang satu tali. Berarti 7 meter dibagi 1/8 atau 7/1 dibagi 1/8 menjadi 7/1 dikali 8/1 sama dengan 56. Artinya, tali 7 meter hanya bisa menjadi 56 potongan tali. Padahal, kita membutuhkan 100 tali. Itu artinya, 7 meter tali tidak cukup untuk mengikat bungkusan beras yang berjumlah 100 kantung. Proyek kreatif minggu ini. Masih ingat nggak proyek kreatif kita minggu ini? Ya, membuat buku saku mitigasi bencana bersama keluarga. Setelah kemarin kalian mengumpulkan semua data yang diperlukan, saatnya kalian lanjut ke tahap selanjutnya. Rancangan buku saku. Kita akan wujudkan sebagai sebuah buku saku mitigasi bencana yang sebenarnya. Yang pertama, gunting kertas sesuai ukuran dan sesuai jumlah halaman buku saku yang kamu inginkan. Tulis halaman awal berupa judul, kata pengantar, dan daftar pustaka. Lalu, kita tulis deh teks isinya. Bagian ini berisi pendahuluan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah bencana. Gimana? Mudah kan? Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa meminta bantuan orang tua atau walimu di rumah ya. Refleksi. Setelah tadi kita sudah membahas bersama-sama soal di Ayo Mencoba, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan di layar sebagai refleksi pembelajaran hari ini. Selamat menghitung! Sekarang, kalian bisa cocokkan hasil kalian dengan jawaban berikut. Nomor 1. Diketahui, 1 porsi sama dengan 1/3 telur dadar. Jika ada 40 telur dadar, maka berapa banyak porsi yang dibuat? Jadi, banyak porsi yang bisa dibuat dari 40 telur dadar adalah 120 porsi. Soal-soal berikutnya, kalian bisa coba kerjakan di buku kerja kalian ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru kan? Jangan lupa proyek kreatif mingguan kalian ya. Apabila mengalami kesulitan, kalian bisa meminta bantuan orang tua atau walimu di rumah. Karena sudah cukup waktu Kak Angga menemani kalian semua, Kak Angga pamit dulu ya. Sampai jumpa besok. Dah.